Oke, hello guys, welcome back with me di Paramecium Gaming. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas seorang hero assassin yang sangat overpower ya guys, yang namanya adalah Link. Nah, jadi Link ini punya skill-skill yang sangat bagus. Skill pertama saya jelaskan secara sederhana, dia dapat bisa melompat ke tembok guys. Jadi ini zamannya mobilitas tinggi guys, dia bisa teleport ke tembok-tembok terdekat guys, sangat bagus. Jadi si pasifnya ini membalikkan mananya, atau di sini bukan mana sih, dia pakai lightness point guys si Link ini. Skill 2 nya memberikan damage, lalu memberikan dash juga guys. Nah, ultimate nya skill area yang sangat sakit guys, ini burst damage ini. Nah, itu secara singkatnya. Lalu untuk itemnya gimana guys, itemnya kita pakai seperti ini guys. Kita beli Hex Claw, kita beli Magic Shoes untuk tambahan cooldown reduction, kita beli Berserker's Fury untuk tambahan critical chance dan critical damage, kita beli Endless Battle untuk life steal, physical attack, cooldown reduction dan HP, kita beli Corsair Scythe supaya ada efek slow-nya guys, lalu ada tambahan attack speed dan tambahan movement speed, lalu kita beli Rosecoat Meteor supaya kita gak terlalu tipis sih guys, karena Link ini kekurangannya itu dia cukup tipis ya guys ya. Lalu kelebihan dari Link ini, dia punya damage yang sangat tinggi, burst damage yang sangat tinggi, dia sangat lincah guys, punya mobilitas yang sangat tinggi guys. Nah, untuk lebih jelasnya kalian lihat di gameplay kali ini guys.